Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizi Harun. Ini Nasional 12. Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu berjaya mengapungkan kenderaan pacuan empat roda yang terjunam ke dalam muara Sungai Terengganu di Pulau Warisan. Pengarah JBPM Terengganu Azlimin Makno mengesahkan kenderaan itu yang tenggelam sedalam 9.41 meter diapungkan ke permukaan sungai pukul 10.05 minit pagi tadi. Pihaknya kemudian menyerahkan kenderaan tersebut kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Tumpuan kini diberi kepada operasi mencari seorang mangsa, Abdul Bari Ashraf Muhammad, 31 tahun, yang dikhuatiri lemas ketika menyelamatkan empat beranak dalam kejadian kereta terjunam itu. Radius pencarian akan diperluaskan sehingga 400 meter dari lokasi mangsa dipercayai hilang dengan mengekalkan dua cara SAR iaitu di permukaan dan menggunakan anggota penyelam. Kita akan panggil semua 50 orang penyelam kita untuk bersama-sama lah dalam operasi ini. Sebab kita tahu operasi menyelamat di air ini dia agak terbatas dari segi kecepatan. Jadi kita akan dapati ini slow lah daripada operasi di darat yang kita buat. So dan juga akan ada unsur-unsur kepenatan yang lebih cepat daripada di darat. So kita cara paling bagusnya adalah kita menambahkan keanggotaan. Sementara itu, Menteri Besar Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berjanji akan mengambil tindakan segera untuk meningkatkan aspek keselamatan. Pihaknya akan berbincang dengan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MPKT bagi memastikan soal keselamatan orang ramai yang berkunjung ke Pulau Warisan terjamin. Beliau menyatakan perkara itu ketika melakukan ziarah dan turut melahirkan simpati terhadap ahli keluarga Ahmad Bari Ashraf. Dalam kejadian kira-kira 9.30 malam itu, Abdul Bari Ashraf yang ketika itu sedang memancing bersama rakannya terjun ke dalam muara sungai selepas melihat kereta pacuan empat roda itu terjunam. Selain beliau, empat lagi orang awam turut melakukan perbuatan sama bagi menyelamatkan empat beranak di dalam kereta terbabit.